pemirsa, tentu masih ingat dong bahwa hari Senin 1 September 2014 kemarin, si tampan Al-Ghazali merayakan ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Di momen ulang tahunnya itu, sang ayah membuatkan konser mini Masterpiece SpesiAL yang ditayangkan secara live di RCTI. Bagaimana tidak spesial? Para sahabat, keluarga, bahkan ibunda Al, Maya Estianti pun turut memeriahkan acara tersebut. Wow, momen yang sangat membahagiakan bukan? Tapi kira-kira selain penampilan di mini konser ini, kado apa sih yang diberikan para adik tercintanya seperti El Jalaluddin Rumi? Kadonya ya main aja di acaranya kan, acara Masterpiece SpesiAL Kakak Al. Ya, acaranya ya cukup meriah, bukan juga sih, sangat meriah. Wow. Dibandingkan dengan kedua adiknya, Al sepertinya yang paling mencintai barang-barang mewah dan berkelas. Tampaknya hal itu nih yang membuat El dan Dul bingung ingin memberikan hadiah apa untuk kakaknya yang tampan itu. Musik kan, musik dan mobil ya.